Setelah tadi kita melihat mereview tampilan luar dan part modifikasi yang terlihat di Emi King, kali ini kita berlanjut di Yamaha R25-nya. R25-nya dia menggunakan pelek Sakura. Terus bannya tetap Dunlop ya. Dia rem belakang sepertinya bawaan pabrik. Terus footstep-nya pakai Racing Boy. Suspensi belakangnya itu dia pakai ini kuning nih. Ohlin, suspensi belakang pakai Ohlin. Untuk gear dan rantainya itu pakai DID. Kita lanjut ke sini. Nah, dia pakai suspensi apa nih? Ohlin kemungkinan besar ya. Terus ada pengatur apa kekerasannya. Dia juga menggunakan Aracer ya, apa SU-nya, ECU. Terus Racing Boy di handbrake dan juga di handguard. Kita berlanjut lagi ke depan. Wih, piringan cakramnya ini pakai Brembo guys. Piringannya untuk bannya pakai Dunlop. Itu aja sih yang kelihatan dari luar ya. Untuk dalaman mesinnya tentu saja kita harus bongkar, jadi nggak ngerti. Oke, kelihatan nih ya. Ini aja bisa jadi referensi nih grafisnya buat motor-motor R25 kalian, karena grafis tahun 2020 ini kece banget. Langsung kita lanjut lagi. Ini untuk Yamaha R6 tunggangannya Muhammad Fairosi Torekullah. Ini knalpotnya itu pakai Maverick. Terus kita lihat ke belakang. Nah, ini piringan belakangnya ini kayaknya standar sih, model-model standar gitu ya. Ini juga pakai Nissin standar kayaknya sih, standar bawaan pabrik. Dia pakai selang remnya itu Goodrich. Terus rantai gearnya itu di sana pakai DID. Ban tentu saja pakai Dunlop Panasonic Road Racing Championship ya. Nah, dia footstep belakang juga pakai Maverick. Jadi sama kayak knalpotnya. Nah, terus ini kelihatan nih penutup apa? Koplingnya itu GB Racing. GB Racing buatan mana nih? Enggak ada tulisannya buatannya mana gitu. Ini juga GB Racing. Terus apa lagi ya? Wah, dia udah pakai 2D, guys. Ini buat apa? Kayak gimana ya? Simulasi-simulasi gitu. Misalnya dia ngeremnya seberapa, terus ngegasnya gimana, itu pakai, kalau pakai udah pakai 2D itu udah istimewa banget, jadi semuanya terlihat gitu ya. Terus ya begitulah tampilan luar ya, tampilan luarnya ini. Oke. Grafisnya sama dengan di R25 dan juga di Emi King, kece pokoknya untuk tahun 2020 ini. Siap, demikian reviewan R25 dan juga R6-nya Yamaha Racing Indonesia 2020.